Ini ada sebuah aksesoris, Pak, ya. Ada buah pedatro, terus batu, gelang-gelang mutiara. Mangga Ibu, ini silakan belanja di stannya aksesoris dengan harga yang bersaing, ya, Pak. Harga bisa dari pemerintahan di sini ada dami dengan berbagai dengan harga yang sangat bersahabat. Maka silakan jemaah mau melihat berbagai dipakai sehari-hari. Maka Ibu ngomong. Untuk selanjutnya adalah gereja dari ibunya Broke. Mangga Ibu mau ngobrol. Mangga Ibu punya barang berkualitas, barang berkualitas, semua untuk Pak. Mangga bisa dilihat-lihat dulu, ada gamis, ada blus batik, ada sendal, sepatu, baju baju anak. Mulai dari 10 ribuan aja ya, yang memang belum ada 10 ribuan. Atur. Mangga Ibu ini ada gereja dengan harga yang sangat bersahabat. Ibu-ibu kami beritahukan kepada yang mempunyai kendaraan yang di depan gerbang mohon silakan ke tempat yang sudah dipersiapkan. Untuk selanjutnya adalah fashion dari Rafa Collection menjual berbagai gamis lelang dan atasan dengan harga yang sangat berbahaya juga. Rafa Collection di lainnya di Balubur, terus mangga ke ibu jamaah sekalian yang mau berbelanja. Bismillahirrahmanirrahim untuk semua jamaah yang sekarang ada di Jabarnun. Di sini kami menyediakan harga tersiapai khusus untuk kajian harga di 100.000 normalnya di dari 25.000 sampai 35.000 sama sahabat dengan kantong. Mangga Ibu. Semoga bulannya lancar ya Pak. Laris. Pada jamaah yang memarkir kendaraan, mohon tidak diparkir di depan gerbang. Mohon diparkir di tempat yang sudah disediakan untuk mobil, untuk motor. Untuk
Ada sate ayam, sate jati dengan bumbu goda. Ada kelinci, Bu? Ada sate kelinci. Mungkin ada yang mau coba? Sate ayam disediakan, sate ayam, sate kelinci, sate sapi. Mangga barangkali jemaah yang mau berbelanja kuliner bisa dibawa pulang, bisa dimakan. Semoga lancar ya Bu, lancar laris. Mangga bagi ibu-ibu yang masih mau berbelanja sebelum kajian dimulai, dipersilakan. Ibu-ibu, maaf kalian ibu-ibu dan bapak-bapak, mohon perhatiannya kepada kami kendaraan Xenia dengan plat nomor 1542, mohon untuk memindahkan kendaraannya. Terima kasih. Yang kelima, mempersiapkan kampung yang sangat poin-poin penting yang disampaikan para sumber. Yang keenam, menyimak kajian dengan khusyuk. Yang ketujuh, tidak mengunggah segala aktivitas dan materi kajian ke mentor dan tidak mengambil gambar para sumber. Kemudian yang kedelapan, bagi yang mandiri bertanya, silakan ibu bisa mengirimkan pertanyaan diberikan kepada kami. Insya Allah nanti akan dibacakan saat sesi tanya jawab. Saat kajian berlangsung, tidak ada yang diperkenankan untuk mengambil gambar
yang baru datang untuk kita menempatkan tempat yang telah disediakan. Teruskan dengan menuntut ilmu hanya karena Allah, dan yang ketiga dengan biasa menjaga wudhu.
Bu, kita akan memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas rahmat dan karunia-Nya pada pagi ini kita bisa hadir di tempat ini untuk menghadiri acara kajian musik mahasiswa penerima ustazah ini Gusman. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu terlepas untuk teladan kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, umat Islam dan jamaah. Amin. Dan saya dilawannya. Insyaallah akan kembali setiap saat ini. Mari kita bersama-sama mengawali kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Quran Surah Al-Imran ayat 102 sampai 103 dan Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 yang akan dibacakan oleh Ibu Mia dan Ibu Ina. Ibu Mia yang membacakan Al-Quran dan selawat Ibu Ina. Kepada Ibu Mia dan Ibu Ina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. 8, 4, 5.
Satu.